Sahabat CHP Channel Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Tempat ibadah selalu menjadi lokasi ramai dikunjungi. Bukan karena motivasi rekreasi namun hilir mudiknya masyarakat yang datang untuk melaksanakan kegiatan rutinitas ibadah kepada Sang Maha Esa. Ditambah lagi apabila bangunan tempat ibadah memiliki nilai estetik arsitek yang menawan, maka akan semakin menambah daya antusias masyarakat untuk datang berkunjung. Tempat ibadah selalu menjadi lokasi ramai dikunjungi. Bukan karena motivasi rekreasi namun hilir mudiknya masyarakat yang datang untuk melaksanakan kegiatan rutinitas ibadah kepada Sang Maha Esa. Ditambah lagi apabila bangunan tempat ibadah memiliki nilai estetik arsitek yang menawan, maka akan semakin menambah daya antusias masyarakat untuk datang berkunjung. Selain beribadah, berada di Masjid Raya Kota Bogor, jangan lewatkan untuk bersuah foto. Tiap sudut Masjid Raya Kota Bogor ini memiliki keunikan tersendiri seperti kesejukan dan keindahan Gunung Salak, hamparan rumah dan perkantoran Kota Bogor menambah keunikan masjid ini. Masjid Raya Kota Bogor berlokasi Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor. Berada sekitar 400 meter dari Terminal Baranang Siang arah ke kiri di pertigaan jika keluar dari Tol Jagorawi, 1000 meter dari Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Bogor, serta 1500 meter ke Stasiun dan Alun-Alun Kota Bogor. Dalam sejarahnya, masjid ini terhitung sudah sangat tua. Dibangun pada 1970 dan dinyatakan selesai tahun 1979. Bangunan masjid ini dilengkapi dengan Gedung Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Bogor atau PPIB dilengkapi dengan sarana perpustakaan umum. Tak heran masjid ini selalu ramai dengan aktivitas dikarenakan berdampingan dengan Gedung PPIB dan perpustakaan umum. Gedung PPIB itu sendiri sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ataupun keagamaan serta acara-acara seremonial lainnya. Di balik megahnya Masjid Raya Kota Bogor ini tersimpan sebuah nama yang memiliki peran sebagai arsitektur dalam membantu pembangunan masjid. FX Silaban adalah arsitek yang dipercayakan untuk mendesain bangunan tempat ibadah umat Islam di Bogor ini. Masjid yang berlokasi di Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor ini memang selalu ramai digunakan oleh warga untuk melaksanakan ibadah dan aktivitas lainnya di sekitaran kawasan masjid. Berada di masjid ini, kita akan takjub dengan desain masjid cukup unik dan menarik. Terdapat lampu kristal gantung tepat di tengahnya. Setelah revitalisasi total, Masjid Raya Kota Bogor memiliki satu kubah besar yang diapit dua kubah kecil, menggantikan atap masjid yang sebelumnya bergaya limasan dua tumpang. Masjid Raya Kota Bogor seluas 4.057 meter persegi ini memiliki ruang utama yang luas. Ada balkon di sisi kiri kanan atas ruang utama dengan penopang berwarna kemasan menambah daya tampung masjid terbesar di Kota Bogor ini. Langit-langit di bawah balkon dihiasi ornamen berbentuk bintang segi delapan dengan lampu-lampu tanam. Tembok dinding pada kiri kanan dan atas mihrab dilapis bahan semen fiberglass yang disebut GRC board, berhiaskan kaligrafi huruf Arab berisi petikan ayat-ayat Al-Quran serta ornamen lengkung dan garis.
Di atas lubang mihrab terdapat tulisan Arab berbunyi, Allah, dan Muhammad, dengan dua baris kaligrafi mendatar di atasnya, dan diapit sepasang kaligrafi melingkar di kiri kanannya. Tempat imam dan mimbar khatib menjadi satu dengan bagian atasnya berhias ukiran yang menarik.
Satu hal menarik lainnya adalah keberadaan bangunan menara yang letaknya terpisah lumayan jauh dari bangunan utama masjid. Menara yang berdiri cukup jauh dari bangunan utama terkesan seperti bangunan mandiri, jika saja tidak ada lorong penghubung di antara kedua bangunan itu. Bagian dasar menara berbentuk segi empat tiga tingkat, dengan tingkat ketiga berukuran lebih kecil. Di dasar tiang menara masih berbentuk segi empat, dan baru di atasnya menjadi segi enam dengan ukuran semakin ke atas semakin kecil dan berakhir dengan kubah di puncak, di mana tertancap tiang berhiaskan bulan bintang. Menara yang cukup indah dipandang mata. Buat sahabat yang belum subscribe CHP Channel Indonesia, ayo subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga klik notifikasi tanda lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Semoga bermanfaat. See you.